Teman-teman, kali ini saya sudah berada tepat sekali di bawah jembatan layang dari pintu tol Tanjung Teja ya. Kita bisa lihat dari segi pembangunannya ini sudah hampir rampung. Itu di sebelah sana itu ada pintu tolnya ya. Nanti saya akan coba lewat ke depan. Oke teman-teman, kita sudah ada di pintu tolnya ya. Nanti kita akan coba ke sana. Bisa lihat sendiri ya kondisinya di sini sudah sangat ini exit tol Tanjung Teja dan di sebelah situ Gunung Karang ya. Coba lihat ke sebelah sini. Nah, ini simpang susun Tanjung Teja. Dari sini bisa terlihat jelas Gunung Karang dan juga Gunung Pulau Sari ya. Orang sini bu, ya. Orang sini asli. Mas orang mana? Saya orang Jawilan. Cuman lagi pulang kerja sekalian, pengen ngeliput ke sini gitu. Ya. Nih boleh masuk ke sini ya. Cuman kalau kecelakaan tanggung sendiri katanya. Gimana bu tanggapannya bu sama tol ini kalau udah jadi bu? Sebagai masyarakat sini gitu, gimana? Gak apa-apa bu, ini buat konten YouTube saya. Cuman ikut senang ya bu ya. Jadinya akses ke Jakarta lebih deket ya bu ya. Kasih ya bu. Thank you.
coba naik lagi ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Ahmad Bhamin.com. Kali ini saya ingin melihat proyek pembangunan Tol Serang Panimbang. Nah, kali ini saya berada di pintu masuk exit tol Tunjung Teja ya. Saya masuk. Kita lihat pembangunannya sudah hampir selesai. Saya sudah masuk. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada dua jalur. Kalau kita mengambil ke kiri itu ke Jakarta ya. Kalau kanan itu ke Pandeglang atau Panimbang atau Rangkas Bitung. Nah, saya pilih ke arah kanan, jalan yang menuju ke kota Rangkas Bitung. Nah, bisa lihat pembangunannya. Ke arah kanan. Wow, luar biasa. Sudah hampir selesai ya pembangunannya. Sepanjang jalan tol ini nanti kita bisa melihat pemandangan ataupun sawah yang sangat hijau yang membentang luas di daerah Tanjung Teja, dan sebelah sana itu kita bisa melihat gunung karang. Kita lihat ini adalah jalan tol dari Tol Serang Panimbang kita menuju ke Rangkas Bitung ya. Ini luas banget ya. Oke, cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.